Bro, selamat siang, selamat datang di channel Otomex, tempat pengaruh otomotif terutama di bagian velg dan ban mobil. Nah, pada kesempatan siang hari ini Otomex lagi kedatangan mobil Honda Brio yang mau kita bagiin tentunya di bagian velg dan ban ini Max Bro. Biar apa? Biar nambah ganteng, nambah proper, nambah sporty lagi ya. Ownernya sebelumnya udah konsultasi dulu sama admin kita buat dikirimin model-model velg yang ready di kita nih Max Bro. Nah, setelah pilih-pilih, ownernya pun udah sempat fitting-fitting dengan model-model velg lainnya yang ready di kita dan juga yang cocok buat Honda mobil Brio ini Max Bro. Setelah fitting-fitting, ownernya pun menentukan pilihannya pada satu velg yang udah terfavorit, terbestseller di Otomex Max Bro. Kalian udah pasti familiar banget sama velg ini, yaitu velg Lenso Max Bro. Velg Lenso sendiri brand Thailand yang udah original, udah pasti buat performa mobil jangan diragukan lagi, udah joss pokoknya ya Max Bro. Velg Lenso apakah itu? Lenso Venom VN1. Udah miliki desain yang cakep, warnanya ini yang dipilih adalah warna satin black yang udah pasti buat Honda Brio ini yang warnanya abu-abu, tampilannya lebih elegan dan sporty ya Max Bro. Sini, gua kasih lihat. Ini dia Lenso Venom VN1 yang udah kita pakein di mobil Honda Brio ini Max Bro ya. Nah, velgnya memiliki spesifikasi ring 15, lebaran 6,5, offsetnya 38, dan untuk PCD-nya 4x100 Max Bro. Yang warnanya yang tadi udah gua sebutin, warnanya satin black Max Bro. Ya, di sini di dopnya nih ada tulisan Venom dan juga ada stiker karbon gitu Max Bro ya, ala-ala Lenso. Nah ini juga ala-ala karbon, dan juga di bautnya nih udah kita pakein race Max Bro. Nah custom ya, race, dan juga di, nah ini dia ciri khas Lenso nih Max Bro. Nah warnanya nih keren, merah candy gitu, jadi buat tampilan si velg jadi lebih mewah, dan juga buat di tampilan mobilnya jadi lebih sporty. Nah untuk bannya sendiri kita balut pakai ban Hankook dengan profil 18555 ring 15 Max Bro ya. Untuk tampilan sendiri masih cakep, masih bagus banget buat si mobil Honda Brio ini Max Bro. Jadi masih aman bawa keluar kota dan juga bawa keluarga, masih bisa banget, masih aman dan juga nyaman dikendarai Max Bro ya. Nah buat kalian juga nih yang mau lihat model-model velg lainnya yang ada di kita, kalian langsung cek aja di website resmi kita di www.otomex.store Max Bro. Nah untuk promo di bulan Oktober ini kita lagi ada juga Max Bro, promo Oktori Oktober Original. Jadi kita ada promo di velg original, kan langsung aja cek di Instagram kita otomex.store Max Bro. Nah buat kalian juga nih yang mau ganti velg tapi nggak punya waktu datang ke toko, kalian bisa langsung pesan jasa layanan kita di Otomex On Demand Max Bro, yang dimana kita bisa bawain 2-3 set velg untuk difittingkan di lokasi kalian Max Bro. Jadi kalian tinggal pilih velg mana yang cocok buat mobil kalian. Nah, nggak cuma velg dan ban mobil, kita juga ada jasa layanan wrapping stiker Max Bro, yang dimana kita juga bisa wrapping stiker, poles, dan juga detailing mobil Max Bro. Jadi kalian langsung aja datang ke Meta Auto Wrap atau kunjungi di Instagramnya Meta Auto Wrap Max Bro. Nah, nggak cuma wrapping stiker, velg, dan juga ban, kita ada jasa layanan bubut Max Bro, yang dimana kita bisa bubut adapter velg, centering, dan juga spacer knock. Jadi buat kalian semua tenang, kita bisa custom di bagian centering, spacer knock, dan juga adapter velg. Jadi kalau velg kalian gak masuk di mobil, nah kita bisa bagi bubut juga di bagian velgnya biar PNP ke mobilnya Max Bro. Kita balik lagi ke mobilnya, mobil Honda Brio ya. Ini udah kita pasangin nih pakai velg Venom PN1 dan juga bannya pakai ban Hankook. Ini udah cakep banget, udah bikin mobilnya jadi lebih proper, dan beh, bawa malam udah proper abis, apalagi udah gabung komunitas, pasti mobil ini jadi lebih menyala John ya kan. Nah gimana pendapat kalian untuk fitment si mobil Honda Brio ini, udah ganteng belum? Menurut gue sih udah cakep banget ya, udah ganteng parah. Kalian langsung aja komen di kolom komentar gimana pendapat kalian untuk si fitmentnya si Honda Brio ini Max Bro. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk fitment lebih jelasnya kalian tonton video ini sampai selesai ya Max Bro, seperti biasa. Oke, gua Angga Rapedosa pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa share juga biar gak ketinggalan video-video modifikasi lainnya yang ada kita ya, Max Bro ya. Oke, terima kasih dan goodbye.